Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Iya, boleh. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Kakak siapa Kak ya? Oh, nama saya Resa. Oh iya. Nah, di sini kami ada sebuah semacam tugas untuk mensurvei kepuasan suatu produk yang dibeli oleh konsumen. Nah, jadi kebetulan Kakak telah membeli suatu produk. Nah, terus kami kan mau sedikit mewawancari Kakak mengenai produk yang Kakak beli. Sebelumnya kalau boleh tahu Kakak sering membeli produk ini atau bagaimana? Oh, sebenarnya sih jarang ya, tergantung keperluan juga. Kalau misalnya emang lagi dibutuhin ya udah beli. Kayak gitu sih. Nah, selanjutnya kalau sebelumnya Kakak memang sudah membeli produk ini dan terus berlangganan, atau sebelumnya ada pakai produk lain terus pindah ke produk ini atau bagaimana? Pindah sih, baru nyoba yang ini. Sebelumnya pakai produk yang lain. Nah, untuk yang selanjutnya, apa alasan Kakak membeli produk ini dan apa kelebihannya? Pertama karena diskon ya tadi. Terus yang kedua udah dibaca tadi sih untuk merawat kulit, untuk melembabkan kulit. Ya udah nyoba aja ya udah itu aja. Terima kasih dan mohon maaf Kak atas mengganggu waktunya. Mungkin itu saja yang dapat saya wawancari. Terima kasih dan semoga sehat selalu. Iya, sama-sama. Dari hasil wawancara tadi dapat kita simpulkan bahwa motivasi pelanggan membeli ini itu karena ada diskon. Kemudian sikap dari perilaku konsumen tadi itu karena butuh, bukan karena ingin gitu. Artinya perilakunya ini tidaklah asertif gitu. Dapat kita ketahui tadi pelanggan tadi rupanya dia itu sebelumnya tidaklah memakai produk ini. Artinya dia itu sebelumnya ada produk yang lain, kemudian berpindah ke produk ini karena merasa cocok dengan kulitnya. Baik, itu saja mungkin wawancara dari kami. Terima kasih.